Selamat malam Tribuners. Saya Aldi Emper dan dari tribunpriangan.com. Saat ini saya tengah berada di Arem, Kota Tasikmalaya. Ini ada kuliner minuman yang terbuat dari rempah-rempah. Kita lihat nih, ada apa aja nih di sini nih rempah-rempahnya. Ada jahe. Ada jambe juga. Mau pesan, kita lihat menu. Menunya. Ini minuman rempah. Ada jancruk, kunjaruk, jambe ngorak, temulawak, udang susu, udang uwuh, seraba STMJ, jambe atau telur, jambe dan telur. Ini minumannya di sini. Kita bisa nongkrong juga di sini, kursinya lebar juga. Suasananya enak buat nongkrong. Kita lihat tempat nongkrongnya seperti apa. Banyak kursi, kita bisa standby di sini. Nongkrong-nongkrong. Ini ada kopi juga di sini, bisa pesan kopi juga, nggak cuma rempah-rempah. Kita tanya salah satu pengunjung. Assalamualaikum Kang. Salam. Wah, lagi nongkrong? Nongkrong bos. Sama teman-temannya ya? Ya. Teman SMA? Nongkrongan. Oh. Tongkrongan. Ini nama angkringan apa Kang? Ini namanya Kang? Arem. Ada Arem, aroma rempah, ada Arkom, aroma kopi. Apa? Arkom? Arkom, aroma kopi. Oh ini Arkom. Oh jadi di yang jualan kopi namanya Arkom. Kopi. Kalau sebelah sana Arem, aroma rempah. Jadi kayak khusus rempah-rempah. Oh ini ya rempah-rempahnya ya? Sudah habis. Apa ya, aja ini teh Kang? Jahe, kapulaga, sereh, cairannya ditambah susu murni. Sering Kang nongkrong di sini? Lumayan lah, sering seminggu dua kali. Seminggu dua kali sama jahe ya? Iya, biar sehat. Oh, mantap. Ini yang pesan ini siapa Kang? Temennya? Iya. Oh. Ada makanan juga, ada kopi juga. Sebelah sana ada Kang, masuk. Ini pesan apa Kang? Oh susu jahe, itu boleh diceritain nggak rasanya gimana? Jadi susu enaknya tuh bukan hanya terasa jahenya, tapi banyak ada serai dan sebagainya tuh menyatu jadi satu deh ke badan tuh. Tuh gimana? Oh, jadi bikin bugar atau gimana? Nah, khusus yang pengantin anyar mah pokoknya mantap. Oh. Buat pengantin anyar mah cocok ya. Oh, siap siap. Direkom bisa lah. Direkom banget ya. Oh, Kang asli Tasik Kang? Asli Tasik. Oh, siap siap. Sering nongkrong di sini sama Akang ini. Biasa, gimana instruksi saya mah. Pendana. Komando. Oh, yang pendana ya? Ya. Siap siap siap. Iya, pendana ya. Nah, Akang enggak beli rempah Akang ini? Enggak tadi. Jajan mie tek-tek
jadi ada sedia mie tek-tek. Oh, di sini ada mie tek-tek? Baso juga ada, baso lebih besar dari tempat kopi, baso. Oh, baso apa? Baso rempah? Gejrot. Oh, baso gejrot, kirain. Basonya itu kalau digegel itu enggak gejrot gitu. Oh, di dalamnya ada apa itu tuh yang enggak gejrotnya apa? Daging dan gaji gitu. Jadi pas digegel itu gejrot. Oh. Ah, kamu pesan kopinya Arkop. Oh, ini nih, ada nih Arkop Aroma Kopai. Siap, 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 siap. Ini apa, Kang? Ciring, itu sudah habis. Tahu, saya pesan ini di sana. Oh, udah habis semua keningnya. Jadi emang enak ya? Enak. Kayaknya kelihatannya mah gitu. Harga terjangkau. Harga range sekali nongkrong di sini akan habis berapa tah? Ya teh sudah 8.000-nya. Heeh. 8.000 atau 8.000 sampai 20.000. Enggak, ini mah total gitu semua. Kira biasanya tiap kali sekali nongkrong. Ya 50.000 sampai 1.000. Untuk banyakannya. Anjir, irit ogenya. Kalau khusus malam Minggu ada live musik. Oh. Khusus malam Minggu. Ada band. Bukan ada band. Oh. Band lokal. Ayah band. Akustik atau full band? Akustik. Genrenya metal. Bukan. Oh, punk rock. Kasida. Oh. Kasida. Biasa musik-musik pop lah. Oh, pakai gitar akustik pake, gitu ya. Kahon. Kahon. Pernah manggung Akang tuh? Belum, suara saya terlalu indah pas manggung. Suara Koreanya. Ini Akang kalau malam Minggu juga cocok buat pacaran di sini? Kurang cocok. Kenapa? Terlalu ramai. Oh, jadi cocoknya buat? Buat sama teman-teman. Jadi udah mah rame tambah rame gitu ya. Jadi kenapa kalau bawa pacar harus sepi kan? Itu bahaya. Oh. Bahaya tuh kalau sepi-sepinya. Justru kalau di tempat ramai mau jebok apa gua mah. Ini smoking area semuanya. Smoking area, Bang. Siap. Ini curiga Akang ownernya ini? Oh, bukan. Siap. Sarang sa Akang namina Akang? Oh, siap. Akang? Muslim. Muslim. Akang? Aang. Oh, siap. Orang Tasik sadaya? Tasik. Siap. Hatur nuhun.